Jamarat, tempat melempar jumroh semakin ramai. Teriknya cuaca di Mina membuat jemaah memilih untuk melempar jumroh pada sore hari. Ribuan jemaah haji secara bergelombang datang ke Jamarat untuk melakukan lempar jumroh pada hari kedua. Kondisi ini membuat petugas kesehatan, petugas keamanan, dan kebersihan bersiaga. Teriknya cuaca di Mina membuat jemaah memilih untuk melempar jumroh pada sore hari. Cuaca panas ekstrim sedang terjadi di Arab Saudi, di Mina bahkan mencapai 46 derajat Celsius. Pemerintah Arab Saudi terus mengeluarkan peringatan kepada jemaah untuk menjaga kesehatan dengan tidak terlalu sering beraktivitas di luar ruangan agar tidak terpapar matahari. Pemerintah Arab Saudi menyatakan lebih dari 2.700 jemaah mengalami heat stroke dan sejumlah kasus kematian pada lempar jumroh pada hari pertama.